wasahbi ajmain amma ba'du. Yang oleh hormati Ibu Bapak Dewan Juri, teman-teman dan pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persilahkan ulun untuk memperkenalkan diri. Nama ulun Aulia Enina Putri. Ulun umurnya 9 tahun. Hari ini ulun hendak berceramah tentang keutamaan Ramadan. Nah, kawan-kawan, buan pian tahukah apa itu puasa? Ayolah. Nah, puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Menurut bahasa, puasa menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Puasa wajib bagi seluruh umat Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali keutamaan Ramadan. Di antaranya, bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Bulan Ramadan bulan pengampunan. Dan masih banyak sekali lagi keutamaan Ramadan. Ibu Bapak Dewan Juri, teman-teman dan pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh takwa. Mari kita berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Mari kita bersedekah dan saling memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita semua diberi umur dan kesehatan untuk bertemu bulan Ramadan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun ada lagu nih tentang Ramadan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Rasiyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan alat dawam, bijahi Rasulillah nas'al husnal kitab, Muhammadu nurullah ma'autakullazalam. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Rasiyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan alat dawam. Sebelum ulun menutup ceramah ini, ulun punya pantun nih. Burung cendrawasih, burung cemara, dicarinya di kota Papua. Sekian ceramah dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Aulia kamu ceria sekali. Suka ya dengan penampilan iya, Aulia ya. Semangat tadi, Le. Cerianya itu loh. Apalagi tadi nyanyi-nyanyi. Oi. Nyanyi.
Ini dua sudah peserta pakai pantun. Oh, tadi yang pantun satunya tadi. Tidak pakai pantun ya? Satunya tidak. Belum sempat belum menyiapkan. Oke, Aulia. Tadi nampak sekali ya kalau kita lihat Aulia ini sepertinya tidak gugup sama sekali. Gugup enggak tadi? Enggak. Oh, enggak ya. Berarti sudah biasa ya untuk. Iya. Biasa pernah tampil acara apa aja? Enggak ada apa kayak ceramah. Enggak pernah cuman. Oh, biasanya ya. Kalau misalkan di sekolah misalnya ada ini enggak misalkan apa pembelajaran muhadharah gitu enggak kalau di sekolah? Oh, enggak ada ya. Enggak ada. Tapi dia bisa loh. Latihannya bisa. Sama siapa sih? Sama guru ngaji. Oh, ada guru ngajinya. Ada. Guru ngajinya ada di sini? Ada. Mana? Itu. Wih, boleh kita beri tepuk tangan dong. Guru ngajinya. Ibu siapa guru ngajinya? Ibu Nisa. Assalamualaikum Ibu Nisa. Ini anaknya luar biasa Ibu Nisa. Dan langsung saja Bu ya, kita mintakan komentarnya kepada Dewan Juri. Silakan terlebih dahulu Ustadz Ahmad Surkati. Silakan Ustadz untuk memberikan komentarnya. Tafadhol. Untuk penampilan siapa namanya? Aulia. Aulia ya. Tadi yang duluan itu laki-laki semua ya. Sekarang yang cewek atau wanita atau perempuan. Untuk penampilan Aulia oke ya, mantap gitu. Dalam waktu 5 menit itu banyak yang bisa diungkapkan itu. Ada nyanyi juga, ada selawat juga ya. Nyanyi selawat, ada pantun juga. Ya pada dasarnya kalau saya menilai alhamdulillah di atas standar ya. Bagus gitu. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Di atas standar ya. Tapi ini saran. Besok-besok ketika ingin tampil terlihat prima itu, gaya itu kan ungkapan sekaligus juga menyampaikan isi materinya itu. Maka kemudian kalau bisa tertata rapi gitu. Jadi saat misalnya satu detik apa satu menit ini aku ini, kemudian sampai klub 5 menit itu banyak yang didapat. Gitu. Kalau isi oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Ahmad Surkati. Selanjutnya Ustadz Irfan Wahyuni. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Aulia Putri yang sudah menyampaikan materinya tadi. Pada intinya bagus ya yang kami sampaikan tadi juga, yang sudah disampaikan tadi juga pengucapan dalil, penyampaian artinya dan kesesuaian juga dengan topiknya itu. Ya, terima kasih. Iya, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Ustadz. Ya, untuk selanjutnya dari Ibu Lilis bisa menyampaikan. Ini dua komentar tadi, komentar. Dua-duanya bagus katanya. Apakah yes atau tidak? Bukan Indonesian Idol ya. Silakan Ibu. Ya, kalau saya untuk Aulia sudah cantik, semangat 45. Tentu saja wow. Yes ya. Yes. Luar biasa. Ya. Artinya di sini tampilannya Aulia cukup variatif ya, dengan pembuka, isi, terus juga penutup, ditambah tadi ada lagu dan juga pantun ya di terakhir. Tetapi bagaimanapun juga kita harus tidak lupa untuk hal-hal yang terkait dengan vokal ya, agar napas kita bisa tertata dengan bagus ya untuk Aulia ya. Jadi interval atau jeda itu juga harus menjadi perhatian kita. Tapi pada dasarnya secara keseluruhan tampilan Aulia oke. Terima kasih ya. Terima kasih untuk para untuk juri. Komentarnya. Nah, itu tadi komentarnya 3 orang juri mengatakan kamu oke. Satu bagus dan oke. Okay. Oh, sama ya. Oke, terima kasih Aulia, silakan kembali ke tempat. Nah, pemirsa itu tadi penampilan dari ketiga peserta kita.
sebenarnya peserta pesertanya ada 4 ya, ada tapi 4. Berhubung satu peserta tidak hadir, tidak maka hadir. Kita anggap diskualifikasi. Ya, karena ada halangan ya. Karena berhalangan juga katanya ya. Baik, pemirsa selanjutnya ini kita akan mempersilakan dewan juri untuk bersidang atau berdiskusi untuk ya. Melakukan penilaian ya dan menentukan siapa yang berhasil lolos ke babak final selanjutnya. Dan sembari kita menunggu dewan juri untuk berdiskusi, kita break sebentar ya. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini ya, setelah ini Bintang Islami akan kembali dengan hasil penilaian dari dewan juri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Bintang Islami Ramadan mencetak generasi Islami.